Masih terus, aku masih terus rindu. Aku masih terus rindu, dan sayangnya yang saya menyesal sekali ialah waktu Mas Hukeng meninggal, saya empat bulan saya berada di rumah sakit untuk mendampingi beliau. Saya tidak pulang, saya mandikan bapak jam 5 sore di rumah sakit. Bapak tidak mau dimandikan oleh juru rawat. Tidak mau. Lalu suster masuk kamar, lalu bilang sama saya, Bu, boleh saya pinjam Bapak? Saya pikir, mau apa? Mau apa? Tidak, saya mau bawa dia, mau Bapak ke ICU. Datang didit. Mama, Mama pulang ya. Mama pulang, Mama tidur, Mama am sudah lama tidak tidur enak. Saya sama Rini pulang, saya coba di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Karena saya tidak biasa, sudah biasa di sana. Lalu jam 12, Rini ada di samping saya. Rini mengatakan, Mama, kom, kita pakaian. Saya, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Saya sudah merasa. Memang okey Lekas saja, lekas jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Sopir juga waktu jalan saya agak saya agak tu lekas 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 sampai di situ bapak sudah dipindah ke kamar. sudah tidak perlu. Saya belum minta maaf, saya belum menyayangi, jadi saya sebenarnya sangat sekali saya bilang sama anak-anak. saya. Saya menyesal sekali. Pak Didit, Ayahanda uh, ayah Jenderal Hugeng tidak mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan? Iya, betul Mbak. Jadi uh, suatu saat uh, Bapak minta sama saya, Dit, yuk kita lihat satu tempat. gitu di kamu mesti tahu, Dia bilang, Apa itu Bapak? Udah kamu mesti tahu. Nanti lihat tempat saya sama mamah di situ. Wah, saya pikir ini mesti lihat tempat makam ini ya. Saya juga udah males pas saya buat apa lihat itu saya. Enggak ikut. Akhirnya di saya nyetir buat beliau jauhnya minta ampun di Tonjong waktu itu per jauh sekali rasanya. Jadi alasan beliau untuk tidak ingin dimakamkan di makam pahlawan adalah yang pertama, yang paling inti adalah kalau saya di makam pahlawan, saya nggak bisa, ibumu nggak bisa di sebelahku. Ya, karena cuma saya yang dapat jatah itu. Jadi biar saya mau sama-sama ibu, jadi akhirnya pilih di Tonjong. Hmm. Makanya beliau minta makamnya itu tidak dengan marmer dan sebagainya, akhirnya sepakat saya ke Jogja waktu itu beli satu bongkahan batu batu dari Gunung Merapi yang kita belah satu bagian untuk makam bapak dan satu bagian masih kita simpan hmm. dan beliau pesan juga nggak usah dilap-lap apa, apa maunya lumutan juga nggak apa-apa itu lebih hebat katanya hmm. jadi pusaranya itu ya dari batu yang seperti pusara Jawa itu lumutan segala macam itu yang dan hanya di pusara itulah nama Jenderal Hugang ditulis lengkap. Iya, jadi kenapa kita tulis itu karena satu saat waktu itu saya yang selalu menemani almarhum waktu sudah mulai agak sakit-sakit kita duduk di teras di belakang, saya tanya sama beliau, pak. Nama papa itu tiga suku kata: Hugeng, Iman, Santoso. Kok tanda tangan hanya Hugeng saja? Terus dia pegang tangan saya, dia bilang, "Dit, akan saya buktikan dulu sampai saya mati bahwa Iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai nama tiga suku kata itu." saya kalau cerita itu merinding terus gitu. Jadi akhirnya pada saat beliau meninggal, saya sampaikan itu di pusara beliau bahwa saya ceritakan mengenai kisah ini, bahwa mulai hari ini almarhum pantas menyandang tiga suku kata namanya lengkap, Hugeng Iman Santoso. Alhamdulillah telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar Santoso. Saya ingin ke Faruk Arnas, penulis buku Hugeng 100 Tahun Keteladanan. Uh, Pak Faruk, kenapa Hugeng bisa jadi Hugeng ya? Apa yang membuat Jenderal Hugeng begitu spesial dengan kisah-kisah yang tadi kita dengar? Oke, terima kasih Mbak Nana. Uh, saya mau cerita sedikit tentang proses penulisan buku ini yang tidak butuh waktu terlalu lama. Buku ini dimulai dari uh, akhir Mei pada waktu itu mantan Wakapori Pak Komjen Soekarno menelpon saya dan menyatakan bahwa Mas Farouk, kebetulan saya dan Pak Nanan sudah mengenal, karena saya dulunya adalah wartawan yang ngepost di Mabes Polri, kurang lebih sekitar 20 tahun, di mana Pak Nanan mengatakan bahwa ini adalah momen 100 tahun Pak Hugeng, di mana kita harus memberikan sebuah catatan tentang uh, Pak Hugeng dalam uh, proses 100 tahunnya. Di situ kemudian saya mengatakan, baik, saya akan melakukan sejumlah wawancara, kemudian saya uh, menghubungi Pak Didit, dan Alhamdulillah sejak itu hubungannya uh, berjalan yeah. langs, uh, lancar di mana pada saat proses penulisan itu saya entah bagaimana merasa terbantu dengan Pak Hugeng sendiri secara langsung meskipun beliau sudah lama pergi 2004 beliau pergi mengapa kok saya merasa terbantu langsung oleh beliau karena catatan-catatan beliau sebagaimana ditunjukkan Mas Rama tadi yang sangat detail itu mempermudahkan kerja proses penggarapan buku ini dan jika tadi ditanyakan mengapa Pak Hugeng bisa sesadik ini bagaimana Pak Hugeng bisa seidealis ini Tampaknya proses ini tentu tidak datang tiba-tiba. Proses ini ternyata jauh harus dirunut ke belakang. Di mana ternyata Pak Hugeng ini yang merupakan putra seorang jaksa di Pekalongan yang pada waktu itu terinspirasi menjadi polisi atas sahabat ayahnya. Kemudian juga di situ ada tiga serangkai yang ketiganya mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Hmm. Di mana pada saat agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Saat ayah Pak Hugeng terpaksa harus hanguskan barang miliknya di rumahnya, yeah. ayahnya berpesan pada Hugeng, "Geng, kita telah kehilangan semua kecuali nama baik. Itulah yang harus kamu jaga. Rupanya, proses internalisasi ini yang begitu kuatnya okay. pada Pak Hugeng secara pribadi. Karakter Pak Hugeng terbentuk dari sejak saat itu. Hmm. Maka itulah, Pak Hugeng, diibaratkan semacam orang yang..." bertapa dalam keramaian. Dia mempunyai warna sendiri. Okay. Dia bisa bersikap zuhud, dia bisa bersikap tegas dan berani untuk kemudian mengambil jalan yang mungkin akan sangat sulit diambil oleh pejabat misalkan. Tetapi Pak Hugeng tetap dengan nilai-nilai yang dia yakini. Yeah. Pak Hugeng tetap dengan sumpahnya. Itulah yang kemudian menjadikan benang merah dari buku ini. Dan buku ini makanya kemudian diberi judul dunia hugeng 100 tahun keteladanan. Karena persis tahun ini 100 tahun hugeng. Baik. Yang jelas di Mata Najwa malam ini ada generasi pertama, ada putra Jenderal Hugeng, ada juga generasi kedua, ada cucu Jenderal Hugeng. Dan malam ini spesial hadir generasi ketiga dari almarhum Jenderal Hugeng yang uh, putra dari Mas Rama. Saya ingin kita kasih tepuk tangan dan kita akan memanggil Antasena, Cicit Hugeng Iman Santoso. Buat Antasena. Ada, nah ini dia Cici General Hugang. Duh, keren sekali ini. Yes. Halo. Jadi ini namanya, nama lengkapnya siapa ini? Antasena Rama Putra Hugang. Oke, okay. Antasena Rama Putra Hugang. Dipanggilnya Anta. Anta. Kok pakai seragam pol seragam apa sih itu? polisi polisi oh, emang anta mau jadi polisi iya polisi apa polisi brimob maunya jadi brimob Oh. BRIMOP. gimana brimob Gim kalau brimob gimana sih kalau jadi polisi brimob an anta katanya sering-sering itu ya ke ke di depok deket rumah sering ngelihat brimob brimob pelatihan ya iya yeah. biasanya gimana kalau latihan mm -hmm. yeah, BRIMOP, BRIMOP. ada yel yelnya gitu Ya, brimob 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 us oh, yes. <laughs> kenapa sih mau jadi brimob Kenapa, Kenapa mau jadi brimob? Karena mau bantu semua orang yang ada di mobil ini. Oh yes, mau bantu semua orang. Tugas brimob itu bantu orang ya? Iya. Iya. Jadi anta mau bantu orang, mau jadi brimob, sama ya. seperti siapa? Jadi polisi sama seperti siapa? Uh, yuyut. Yuyut. Hmm. Sama seperti Cucut Yuyut. Yuyut hugeng. Ah, hmm. uh, jadi mau ngikutin jejaknya Yuyut. Iya. Jadi polisi yang bantu orang. Iya. Polisi yang jujur. Iya. Yang adil. Yeah. yang tegas, yeah. dan Anta mau jadi seperti itu, yeah. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk cicit dari Jenderal Hugeng. Kita akan kembali setelah pariwara, kita masih akan belajar terus dari Hugeng. Saya tahu ada banyak yang nobar malam ini, salah satunya di uh, polres Depok, nobar Mata Najwa. Terima kasih, teman-teman, sudah menyaksikan langsung Mata Najwa. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Yeah.